Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan semua ya. Hari ni kan Kak Nak akan sharekan untuk nak buat skirt kanak-kanak gigi buaya ya. Nah, sekarang Kak Nak ada kain ni. Kita tengok ya. Kita tengok, kita potong ni. Potong, kita naikkan sikit ya. Ni kita buat belah atas dia. Kita ambil sebanyak lapuh atas dia 4 inci. Bahagian getah 1 inci setengah ya. Ni atas dia. Okey. Kanak-kanak lebih kurang dalam 2 tahun. Dia nanti macam tu ya. Yang ni kita serongkan sikit ya. Yang tu dah. Sekarang kita ambil dia punya kejap ya. Kita tengok ya kain ni ya. Sini kita akan ambil dia punya kita ambil dia punya atas dulu. Dia punya cover atas dia ya. Dia ada atas dia tu. Bukan atas, bawah dia ya. Bawah dia. Okey. Kita ambil ni bahagian bawah. Tak perlu panjang-panjang ya. Tak perlu panjang-panjang. Sini belah bawah kita ambil lebih kurang macam ni. Kita potong sini. Kini tak perlu kembang ya. Lurus saja ya. Lurus saja. Okay. Sekarang kita akan belah ni ya. Kita belah ni. Dan kita belah sini ya. Kita belah semua. Okay. Kita tepikan sini. Sekarang kita nak ambil dia punya gigi buaya ya. Lepas kita tak kira ya, kita tak kira berapa lebar yang kita nak buat ya. Sekarang kita buka ni, kita ambil sini pula, kita potong ni. Kalau kita nak cuba buat kan apa-apa kain tu kita buat je. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Mesti ada 10 ya. 10 keping ya. Sekarang dah ada 1. Ni tak lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 5 keping ya. Lagi 5 keping. Buat skirt budak-budak kanak-kanak punya baju ni kan, kita tak payah nak apa-apa sangat tau. Kita potong-potong saja ya. Kita agak-agak kita potong je. Jadi kita ambil lagi 2 keping ya. Kita
Kita tengok berapa keping yang dah ada ya. Kita kira ya, 1, 3, 5. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. 4 lagi sekeping ya. Ha, pasal tadi dia tak cukup satu keping ya. Kita sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermakna satu lagi ya. Satu lagi kita ambil dah yang ni ya. Yang mana-mana lepas ya. Yang mana-mana lepas. Okey. Haa, macam tu. Okey. Kita cantum dulu. Yang lebih kita potong ya. Sekarang kita akan cantum ya. Ini bukan bukan siapa-siapa punya ya. Kanak nak tunjuk ya. Ha, dan fashion ni kan bukannya kerana kanak nak tengok mana-mana pun. Ha, kita cuma ikut daya fikiran kita ya. Ha, kita ikut kita punya gerak hati ya. Gerak hati kita dia. Okey, sekarang kita cantum ya. Kita cantum yang dia punya gigi buaya ni dulu ya. Kita cantum habis-habis. Sekejap. Kita tutup kipas ni mengganggu ya. Kipas ni dia mengganggu. Tengok ya. Kita letak sini. Kita cantum habis-habis ya. Ha. Anak-anak kecil-kecil tu kan kita pakaikan skirt macam ni kan. Merah-merah kan, comel sangat kan. Ha. Kembang-kembang tu. Ha. Sekeping gigi buaya, sekeping yang lurus ya. Ha. Tengok mesin tu. Dia mudah je dia nak putus kan. Ha. Ha. Dia mudah je. Jangan silap sikit je. Kalau mesin kan, kalau sekejap nak putus, sekejap putus ni kan, rasa nak berangin rasanya. Ha, saya nak berangin rasanya. Kita nak berangin rasanya. Kita sambung habis-habis ya.
Kalau kawan-kawan nak nak lebih pandai lagi, nak lebih apa, nak tengok kepintaran ya, buka channel India ya, Tamil India. Orang India lagi pandai jahit. Dia orang lagi pandai. Sebab baju India ni kan, baju macam baju Bollywood ni, bukannya senang nak buat baju dia orang tu. Baju dia orang tu, tapi kepakaran dia orang tu. Tengoklah channel India, India punya, India punya channel. Sampai habis ya, sampai habis. Okey, kita tengok ujung ni ya. Ujung ni kita. Dia mesti sampai ujung ya, sampai ujung. Ya, kita tengok ya. Kita tengok ni dulu ya. Nanti kita nak sambung tu, tengok kita penyambung, kita punya penyambung ya. Sebenarnya tadi tu kan kita tak perlu sambung sini lah. Satu mesti sekejap. Dia mesti dia, satu ni duduk tepi dan satu ni pun duduk tepi ya. Ya, kita sambung yang ni. Kita sambung yang ni. Sekarang kita cuba sambung yang ni. Ini lebih ya, lebih. Kita tengok ya. Kita tengok, kita temukan ni. Kita temukan ni, kita tengok ya. Boleh ngam tak ya? Harap-harap dia ngam ya. Okey. Dia boleh 6 ya. Okey, sekarang ni kita temukanlah dekat mana-mana. Janji dekat yang gigi buaya tu ya. Yang dekat gigi buaya tu. Kena dekat gigi buaya tu kan, kita bukakan sikit ya. Itu kita nak cantum tu, kita bukakan sikit. Dia punya tulang tu arahkan ke kiri dan ke kanan ya. Okey. Sedang elok, sedang ngam ya.
Nanti belah bawah tu kita akan sekarang kita ambil getah, tak perlu besar-besar ya, sebab getah ni lembut ya. Kita ambil setengah getah ya. Okey, belah bawah tu nanti kita potong. Tengok ya. Kecil sangat. Terpanjangkan sikit saja. Sekarang kita sambung, kita pasang dia punya getah. Okay, ni kan kita tindih ya. Kita tindih dia punya getah dulu. Kalau untuk kanak-kanak, getah beli yang lembut ya. Ada jual getah yang lembut. Tak apalah, kita gunalah apa. Sekarang kita potong ni ya. Kita potong sampai dekat penyambung tu ya.
Kalau kita buat skirt labuh pun cantik ya. Ha. Sekarang skirt ni dah siap ya. Skirt ni dah siap. Ha, tengok ya. Ha. Skirt gigi buaya ya. Nama dia skirt gigi buaya. Jangan kita tengok sini ya. Skirt yang kita jahit tadi ya. Ni. Skirt ni ha, skirt gigi buaya namanya ya. Okey. Yang mana biasa boleh cuba ya. Boleh cuba buat ha, menarik bila dah siap ya. Ha tu. Okey. Selamat mencuba ya kawan-kawan semua ya.